Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, ramai sekali yang komen dekat video tadi malam. Namun Mimin gak bisa balas satu persatu. Ramai sekali yang tanya, Min kemana aja baru nongol, Min apa kabar, wow tanpamu rindulah bla bla bla. Pokoknya banyak sekali, dan banyak sekali yang memuji Mimin sudah potong rambut, terima kasih. Pokoknya kita sudah mengatakan yang mana kalau Mak Marquez P1 ya, kita akan rapikan rambut, bukan botak ya. Botak janji Mimin, janji Mimin kalau dia champion tahun ini. Kalau dia champion tahun ini, kita akan potong rambut setipis inilah ya. Setipis yang ini ya. Oke teman-teman, untuk kali ini ada berita sedikit mengenai, yaitu pernyataan dari Gigi Dalina mengenai Mark Marquez yang menggila parah di saat MotoGP Australia kemarin ya. Memang dari sprint race Mark Marquez sudah menggila parah, apalagi race. Bahkan Mark Marquez sendiri juga berkomentar ya, yang mana di saat kejadian slipstream tersebut dia sampai tidak tahu dia sudah berada di posisi keberapa, dia tidak tahu. Bahkan dia melihat Marini di depannya. Jadi pikiran Mark Marquez itu udah posisi keberapa, apakah dia posisi ke belakang. Ternyata Mark Marquez terlempar ke posisi ke-13 ya. Startnya di posisi kedua, Mark Marquez terlempar ke posisi 13 dan berakhir di P1. Unbelievable. Pew pew pew. Pew pew pew. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, wadidaw, yang mana untuk sekarang ini? Sekarang ini yang mana kita akan MotoGP Thailand, yaitu pada tanggal 25, 24 dan 27. 27 yaitu pada hari Minggu, 26 pada hari Sabtu dan 25 pada hari Jumat, yaitu Jumat ini ya. Karena sekarang adalah tanggal 22 hari Selasa, besok Rabu 23, 24 hari Kamis, 25 kita akan menyaksikan ke MotoGP Thailand. Yang mana untuk saat ini, bukan saat ini, dari kemarin kalau nggak salah Mimin, si Mark Marquez sudah sampai ke Thailand ya. Mungkin ada acara di sana, karena di sana ada fan-nya dan ada sponsor juga dari Thailand, seperti tahun kemarin yang mana dia berduet dengan Alex Marquez ya, dengan Alex Marquez bermain motor apa semua itu ya teman-teman ya. Dan bersama Juan Mir juga menaik motor BMO ya, kalau kita cakap gitu ya, berlomba-lomba wem gitu teman-teman. Oke, itu yang kita sudah mendapatkan, yang mana Arifat in Thailand untuk Mark Marquez ya. Jadi langsung aja kita ke apa ini, setelah MotoGP Australia. Jadi ada banyak sekali komentar dari para pengamat ya, dari para rider seperti Enea Bastian ini, yang mana dia mengatakan Mark Marquez memang sangat kuat sekali, memang gak ada lawan ya. Bahkan dia mencoba untuk mengejar Mark Marquez, bahkan si Enea Bastian ini juga berkomentar si Mark Marquez memotong Jorge Martin seperti gaya potongannya gitu. Maksudnya dia memotong dari dalam dan membuang orang, itu menurut si Enea Bastian ini gitu ya. Dan banyak sekali ya para pengamat juga yang memuji Mark Marquez yang terbaik di kelas MotoGP. Unbelievable. Oke, untuk si Pedro Acosta kemarin ya, kalau nggak salah Mimin, di saat race Australia, MotoGP Australia, dia tidak main. Kenapa? Dia mengalami trauma ya, trauma. Maksudnya trauma bukan dari takut, bukan. Tapi trauma menurut ilmu kedokteran ya, di saat sprint race kalau nggak salah Mimin, dia crash
dia crash di saat sprint race tersebut, dan hasil check up dia mengalami trauma ya. Kita nggak tahu, bukan trauma, takut bukan ya. Yang jelas begitu ya. Memang gitu, kalau kita banyak bacot ya gitu ya, ya. Memang gitu jadinya. Oke, bukan itu yang kita ingin katakan. Untuk pernyataan dari Gigi Dalina ya, langsung dari Gigi Dalina, yang mana dia mengatakan Marquez menjadi gila seperti yang dia lakukan ketika dia bisa mencium aroma kemenangan. Itu si Gigi Dalina menilai Mark Marquez. Dia sudah tahu kalau Mark Marquez sudah mencium aroma kemenangan, dia akan berusaha untuk menjadi menang gitu ya, maksud Gigi Dalina seperti itu. Yang mana insinyur Italia itu bangga dan tidak heran karena perebutan kemenangan terjadi antara tiga pembalap Ducati, yaitu Marc Marquez, Jorge Martin, dan Pecco Bagnaia. Dalam kata-kata Gigi Dalina ini, dia menceritakan bagaimana dia mengalami balapan dan tentu saja memuji kinerja para pembalapnya menurut si Gigi Dalina ya. Yang mana yang mengatakan Marc Marquez yang mengesankan mengantongi kesuksesan ketiganya di tahun 2024 untuk menegaskan kembali seolah-olah itu perlu bahwa dia ada di sana, lagi-lagi di puncak MotoGP. Gigi Dalina berkata, dan dia melakukannya dengan cara yang tidak dapat ditiru. Setelah kebangkitan luar biasa yang telah membawanya segera dan dengan melucuti otoritasnya untuk lebih dekat dengan para pemimpin, dan kemudian berduel dengan Martin di mana dia telah menggigit kukunya. Ini bahasanya sangat mendalam sekali ya, sampai menggigit kukunya itu ada maksudnya gitu, gimana ya. Yang mana Gigi Dalina tahu bahwa keberanian ada dalam DNA Marc Marquez. Sebuah mahakarya sejati di trek yang sangat disukainya. Dia menjadi gila seperti yang dia lakukan ketika dia bisa mencium bau kemenangan tanpa menyimpan apapun. Tak tertahankan, namun ukuran sebenarnya dari kekuatannya, dari bobot spesifiknya adalah dengan segera pulih dari awal yang sangat disayangkan. Memaksakan dirinya dalam segala hal dan semua orang seperti pemenang mengambil segalanya, kata Gigi Dalina. Bahkan Martin yang sejujurnya tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak kerugian dibandingkan Marquez. Jadi di sini ada disebut Jorge Martin ya. Bahkan Jorge Martin sendiri pernyataan dari Jorge Martin sendiri mengatakan Marc Marquez memang sangat kuat sekali. Bahkan si Jorge Martin mencoba untuk menghalangi Marc Marquez, namun dia sangat gila parah sekali, sangat kuat sekali. Itu si yang dikatakan oleh si Jorge Martin ya. Yang mana kita sambung lagi Gigi Dalina. Dia menekankan perjuangan untuk kejuaraan. Meski begitu, Jorge mencoba memaksa dirinya dengan imbalan yang besar, namun tidak dengan secara apapun. Dia memulai dengan baik dan tetap unggul hingga lap terakhir tanpa mundur ketika harus terlibat dalam pertarungan seru dengan Mark. Namun menerima setelah memberikan segalanya kemungkinan meraih poin, yang merupakan hal terpenting. Dengan cepat dan dengan kematangan yang sesuai, ia meningkatkan menjadi 20 dari Pecco Bagnaia. Jadi Gigi Dalina ini menilai Marc Marquez ini memang gila parah sekali ya. Bahkan Gigi Dalina ini tahu. Padahal kemarin beberapa hari yang lalu sebelum MotoGP Australia ini, Gigi Dalina pernah mengatakan ya, Mimi nggak sempat membuat video, yang mana dia tidak akan membiarkan Jorge Martin untuk menang. Itu Gigi Dalina sendiri yang menyatakan ya. Namun kita nggak tahu lagi apa perubahannya, apakah Gigi Dalina memberikan sesuatu kepada motor Marc Marquez tanpa sepengetahuan Marc Marquez untuk bersaing di hadapan, kita belum tahu lagi ya. Itu belum pasti ya. Bahkan banyak yang mengatakan Marc Marquez masih memakai GP23 down upgrade ya, maksudnya belum mendapatkan upgrade ya. Namun Marc Marquez bisa menggila parah sekali. Oke teman, itu saja untuk informasi yang sebenarnya. Informasi ini adalah untuk ingin mengatakan Marc Marquez sudah sampai di Thailand, itu aja.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tidak sabar lagi untuk menunggu ya GP Moto Thailand ya, GP MotoGP Thailand, bukan GP Moto ya. MotoGP Thailand 2024 pada Jumat ini start FP1, FP2, dan untuk Sabtunya FP3, Q1 dan Q2 dan sprint race, dan hari Minggunya ada race MotoGP Thailand. Nah, minggu ini, bukan minggu depan. Minggu ini. Yeah. Oke lah teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.